널 만나기 전 누군가를 위해 노래한 적 없어. 길어지는 대화 속 정신만 차린 입이 웃고 있어. 모두 말해 내게 꿈들을 분명 실망할 테니 수빈 무의미해 네 매력은 또 변화구를 던져. 가슴 그 누구보다 눈이 참 예뻐. Yeah you 그 누구보다 사랑스러워. Yeah you 찾아 헤매이던 내 반쪽. I feel so free. Oh my sweet baby. 널 만나기 전 난 일만 했지 워커홀릭 라이프스타일. 매일 지루했지 난 쳇바퀴 위에 성실한 햄스터. 너의 등장에 나 kabarnya Besti. Semoga kuat menjalankan ibadah puasanya ya buat yang lagi ngejalaninnya. Kali ini kita mau ke arah puncak nih Besti. Mau menginap di tempat camping yang deket banget dengan taman safari dan juga deket dengan Curug Cibogo nih. Gimana puasanya nih Besti? Masih semangat dong ya. Disclaimer dulu nih Besti, video kali ini tuh diambil jauh sebelum bulan puasa tiba ya. Dan kalau nanti video ini lewat pas kalian sedang puasa dan ada adegan makannya, kami minta maaf ya. Kali ini kita mau ambil konten nih di area camping di daerah Puncak Bogor. Dan kami melewati tol baru loh menuju ke sana dari Tangerang. Kita juga mau spill nih ke kalian, sekalian spill harganya juga. Pertama-tama kita masuk melewati tol Jakarta Merak dengan tarif Rp8.500 nih Besti, seperti biasa. Kalau ke puncak kita harus berangkat lebih pagi supaya nggak kena buka tutup. Setelah itu masuk tol Kunciran 5. Di sini kita hanya ngetap aja nih Besti. Nanti kita ambil ke arah Cinere dan langsung masuk ke tol Serpong Cinere. Lurus aja lagi sampai ke arah Cinere Jagorawi. Jarak yang biasa kita tempuh sekitar 2-3 jam nih Besti kalau melewati tol dalam kota. Dan ini kita tempuh sekitar 1 jam aja. Lewat tol baru. Karena ini tol baru makanya jalurnya tuh masih sepi ya. Asik banget deh pokoknya. Tapi hati-hati ya Besti, saking sepinya kecepatan mobil kita pasti gak sadar nih akan bertambah. Tol ini juga kalau gak salah baru beroperasi di Januari 2024 ya. Makanya belum banyak yang tahu. Untuk tolnya halus ya, gak ada gelombang-gelombang aneh saat melaju. Jadi enak banget nih. Nah baru di gerbang tol 5 utama ini kita dikenakan tarif. Dan tarifnya lumayan besar ya, dari Serpong ke sini sekitar Rp54.500. Beda ya kalau kita lewat tol dalam kota yang hanya Rp10.500 saja. Tapi lewat tol baru ini kita bisa menghemat waktu dan tolnya juga masih sepi banget. Kalau kalian mending lewat tol mana nih Besti? Komen dong! Alhamdulillah nih cuaca perjalanan kali ini terang dan cerah nih Besti. Maklum ya, memasuki musim penghujan tuh cuaca kadang gak menentu. Kadang cerah, kadang hujan deras. Sampai kemarin hampir banjir ya Besti. Nah ini sudah memasuki tol Jagorawi nih. Kalau ke kiri kita ke Cawang, nah kalau ke kanan nih kita ke Jagorawi. Di sini sudah mulai padat ya, karena jalanannya sudah gak sesepi tadi. Oh ya, untuk di tol Serpong Jagorawi yang kita lewati tadi, nggak ada rest area ya Besti.
kita baru menemukan rest area di tol Jagorawinya. Ini kejadian nih sama aku, kebelet pipis banget, aduh. Nah, karena kita perginya di hari Sabtu, kita nggak lewat jalur puncak nih, Besti. Tapi lewat jalur Ciawi. Ini kita menghindari ganjil genap ya. Kalau kita keluar tol Ciawi ini, banyak yang akan menawarkan kalian jasa melewati ganjil genap dengan jalur alternatif. Ini terserah kalian ya, Besti, mau dengan jasa mereka atau melalui jalur yang ada di map. Aku belum kasih tahu ke kalian ya, kita mau menginap di mana. Kita mau menginap di ADK Camp nih, Besti, yang letaknya di perkebunan Cecep Saifuddin, Ciberem, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dekat dengan Curug Cibogo dan dekat banget nih ke Taman Safari. Nah, kalau kita mengikuti jalur map nih, Besti, dan langsung diarahin aja nih ke ADK Camp, pasti langsung ketemu. Karena weekend jalur puncak ini ramai banget ya. Baru kali ini nih ke puncak weekend lagi. Di map kali ini kita tuh diarahkan melewati jalur alternatif Cisarua Puncak. Dari sini kita belok kanan ya. Untuk jalur alternatif ini jalanannya halus dan tidak banyak lubang ya, Besti. Hanya saja sempit sekali jika papasan, maka salah satu mobil tuh harus mengalah. Jalurnya juga naik, turun, dan kadang banyak belokan-belokan tajam. Nah, jalur ini juga merupakan jalur alternatif buat ke arah Taman Safari. Untuk yang bermobil yang berbeda dengan tanggal ganjil genap yang berlaku. Dan sepanjang jalur alternatif ini banyak banget nih, Besti, villa-villa. Kayak gini nih, Besti, jalurnya belok tajam dan nanjak nih. Aduh, skill mengemudi di sini dipertaruhkan. Tapi tenang aja, di setiap belokan-belokan akan ada warga lokal yang akan memandu dan ngarahin ya. Ini aku juga baru pertama kali nih, Besti, ngelewatin jalur ini. Jadi agak banyak takjubnya dengan tanjakan-tanjakan gini. Kalau pas macet, aku nggak kebayang sih jalur ini. Nah, di jalur ini sudah banyak campground ya, Besti. Tadi ada Tiara Camp nih. Nah, dari pertigaan ini kita ke kanan ya, Besti, ambil jalur ke arah Joglo. Kalau ke kiri tuh akan terus sampai ke Taman Safari. Dari sini lurus aja, Besti, dan jalurnya ini menanjak ya. Dan hanya muat satu mobil, jadi kalau papasan ya akan ganti-gantian. Sepanjang ini juga banyak bangunan villa nih, Besti. Jalanannya sudah mulai gak rata juga. Berbatu dan menanjak. Di sini jadi kudu ekstra hati-hati. Di sini aku udah mulai khawatir nih. Takut ada yang papasan sama mobil. Dan sepertinya jalur di sini sudah tidak bisa ya dilewati oleh bus. Hanya bisa dilalui mobil SUV saja. Dengan beban yang tidak terlalu penuh ya. Nah, ini sudah dekat nih dengan ADK Camp-nya. Makin jelek ya jalanannya berbatu dan tanah. Kayak kita lagi off-road nih. Karena ADK memang kurangnya hanya di jalanan aja, Besti. Tapi kalau kalian sudah sampai sana, dijamin deh gak mau pulang. Thank you.
Alhamdulillah, sampai nih Besti di adik kakek. Masya Allah cantiknya. Ini merupakan area parkirnya ya Besti, muat nih hingga 10 mobil. Di dekat area parkir itu ada langgar sederhana dari kayu. Ya, di sini kalian bisa melaksanakan ibadah ya Besti. Karena kalau di tenda tuh sempit tendanya, maksudnya mentok gitu ke kepala. Area di ADK Camp ini luas sekali ya Besti. Saat kemarin aku menginap di sini, semua tenda yang tersedia di sini tuh full terisi ya. Banyak rombongan kantor juga menginap di sini. Untuk area lobinya tulisannya memang di bawah sini ya, tapi kalian bisa check in di area kafenya. Sepertinya lobinya belum berfungsi dengan baik nih, karena memang di sini tuh sedang banyak pengembangan. Di ADK Camp ini juga ramah nih terhadap anak. Ada area permainannya juga di sini dengan konsep dan nuansa kayu. Tapi tetap diawasi ya Besti anaknya, karena di sini area bermainnya tuh masih alami banget dengan undakan-undakan dan batu-batu kerikil. Selain area bermainnya tadi, di sini juga tersedia area komunal nih yang luas yang bisa dipakai untuk menyalakan api unggun di malam hari. Untuk tenda yang tersedia di sini tuh ada dua jenis ya Besti, tenda yang berkapasitas 4 orang serta berkapasitas 2 orang. Nah, seperti ini nih contoh kapasitas 4 orang. Semua tendanya nih menggunakan tenda Natur Hike ya. Untuk area dekat-dekat api unggunnya ini ada satu toilet nih Besti. Bangunan toiletnya juga menggunakan kayu. Memang konsepnya tuh kembali ke alam. Toiletnya juga terpisah ya untuk laki-laki dan perempuan. Di dalamnya sudah bisa untuk toilet dan mandi ya Besti. Dan toiletnya ini bersih, jangan khawatir. Bangunan di atas sana merupakan area kafenya dan juga tempat kalian untuk check-in ya Besti. Kafenya juga mengusung tema kembali ke alam nih. Bangunannya menggunakan kayu dengan atap seng atau aluminium. Karena kita datangnya kepagian dan mereka baru siap-siap nih Besti. Jadi masih sepi dan belum banyak yang ready ya. Tapi kita diperbolehkan kok untuk tetap ambil gambar. Maklum nih Besti, check-innya kan di jam 2 siang ya harusnya. Semua perabotan di ADK ini masih menggunakan kayu ya Besti. Kayak meja dan kursi di sini tuh full kayu. Dan sepertinya ini dibuat sendiri nih sama pengelolanya. Oh ya, untuk sinyal provider di sini hilang timbul ya Besti. Yang masih agak stabil tuh provider Simpati nih. Udara kali ini cerah banget dan dinginnya lumayan ya, nggak terlalu menusuk jiwa. Di ADK Camp ini ada 5 unit tenda dengan kapasitas 4 orang Besti dan 13 tenda untuk kapasitas 2 orang. Di atas sana terdapat 4 tenda dengan kapasitas 2 orang nih Besti. Mentok sih dalam satu tenda bisa sampai 3 orang dewasa ya. 2 tenda di belakang itu baru dalam tahap pembaharuan ya Besti, tapi nanti bisa langsung digunakan kok, hanya tinggal dirapi-rapiin dikit aja di bagian luarnya. Di area atas ini juga ada communal space nih yang bisa dipakai Besti. Untuk pemandangan di sini menghadap langsung ya ke pepohonan di hutan sana. Sisa tanahnya juga ditanami nih oleh beberapa jenis tanaman sayuran. Seperti daun bawang, ada sawi dan juga ketimun juga. Yang sudah bisa dipanen sih sepertinya daun bawangnya nih Besti. Oh ya, untuk tenda kapasitas 2 orang di sini dikasih nama Ilir-Ilir ya. Lir-Ilir. Dan yang berkapasitas 4 orang dikasih nama Apuse. Ini merupakan area di bawah dari ADK Camp nih Besti. Jadi untuk campingnya ini tuh ada 3 undakan ya di sini. Di area bawah ini juga terdapat kamar mandi nih Besti, dengan area cuci piring juga. Ini sederhana banget ya bangunannya, full kayu semua.
Di area bawah ini terdapat 5 bilik kamar mandi nih Besti. Bisa untuk laki-laki dan perempuan. Untuk toiletnya juga ada 2 jenis ya, duduk dan jongkok. Untuk area yang menggunakan shower, nah ini terdapat water heater nih Besti. Jadi aman nih pas mau mandi saat dingin. Sekarang kita cek yuk kapasitas tenda 4 orang itu di dalamnya ada apa aja sih? Di tenda dengan kapasitas 4 orang nih terdapat 3 ruangan tenda ya. 2 ruangan untuk area tidur dan 1 ruangan untuk area duduknya. Di area tempat tidur ini sudah terdapat kasur busa dengan spray, selimut dan bantal. Untuk penerangannya di sini disediakan lampu listrik nih, 1 buah nih Besti. Di sisi sebelahnya juga sama ya, seperti yang tadi. Untuk keseluruhannya, area tendanya bersih dan wangi ya Besti. Spray dan sarung bantalnya serta selimut itu diganti setiap pergantian pengunjung. Selain itu, di area duduknya ini juga terdapat nesting nih Besti. Ada 4 buah kursi dan 1 buah meja kayu juga. Untuk pemandangannya langsung ke pepohonan yang menyegarkan mata ya Besti. Setelah tenda kita dikabarkan ready, kita mulai angkut-angkut barang bawaan nih. Kali ini barang bawaannya nggak terlalu banyak seperti biasanya, hanya 2 buah tas dengan 1 galon air mineral. Sejujurnya kali ini kita ngecampnya tuh dadakan nih Besti. Dan untuk pengangkutan barangnya kita dibantu sama petugas ADK-nya ya. Kita menginap di Apuse 9 nih Besti, letaknya ada di area tengah dan di paling ujung. Sengaja kita ambil yang paling ujung supaya kita nggak ganggu tamu lainnya. Seperti ini dalamnya nih Besti. Untuk area tidurnya lebih luas sedikit ya dari tenda lir-ilir. Sudah terdapat 2 buah bantal dengan 2 selimut dan kasur busa yang berspray juga. Dan spraynya ini wangi banget ya Besti. Untuk setiap tenda juga sudah tersedia kabel colokan listrik ya Besti dengan 3 buah mata colokan. Kalau kalian rasa kurang, kalian bisa bawa kabel ya dari rumah. Nah, penampakannya seperti ini nih Besti, pemandangan dari dalam tenda kita. Seperti yang lainnya, tenda ini juga dibekali dengan 1 buah meja kayu dan 2 buah kursi karena kita cuma berkapasitas 2 orang ya. Dan yang pasti lampu listrik serta nestingnya juga. Besti, dapat nestingnya nih dari pihak pengelola. Isinya apa aja sih? Kita dapat 2 mangkok. Ada 1 centong, kayaknya centong ya. Jadi kalau set gitu. Terus ini buat masak air. Ini buat panci masak mie misalnya, mie, nasi atau apapun itu. Nah, kalau yang ini untuk penggorengannya. Jadi lengkap ya, kalian nggak usah bawa peralatan lagi karena di sini sudah disediakan. Nah, sama 1 kompor listrik nih. Kompor gas, bukan kompor listrik ya. Kompor gas, sudah dapat 1 gasnya juga. Jadi oke ya untuk peralatan masak. Nah, kalau kalian butuh perlengkapan kayak gelas, sendok, atau mangkok, itu kalian bisa langsung ke kafenya, kalian pinjem.
bilang aja sama pemilik kafe, apa pihak kafenya, aku mau pinjam gelas sama mangkok sama piring sama sendok. Selain nesting tadi, kita juga dapat satu lampu listrik tambahan ya Besti untuk di luar. Tadi kan yang di dalam udah kita pasang, jadi satu tenda tuh dapat dua. Ini untuk ditaruh di luar. Kita tes ya. Nah, lampunya. Ini bisa kalian atur ya Besti ya, bisa terang atau redup atau mati. Nah, saatnya kita cek nih area kamar mandi di area tengah ini. Di sini hanya terdapat dua bilik kamar mandi saja ya Besti, yang satu dengan toilet jongkok dan yang satu dengan toilet duduk. Semua bangunan toiletnya sama nih Besti, menggunakan kayu dan lantai keramik. Selain disediakan hand shower, di sini juga tersedia ember dan gayung ya. Nah, kalau kalian mencari water heater, pokoknya cari kamar mandi dengan hand shower. Tak lupa juga di sebelah kamar mandi yang area bawah ini terdapat area wastafel atau tempat cuci piring juga nih. Untuk peralatan seperti sabun, sampo, pasta gigi, handuk atau sabun cuci piring, pihak ADK Camp tidak menyediakan ya. Jadi diharapkan kalian membawa sendiri dari rumah. Karena lapar, aku mau mengarah ke kafenya ya. Sekalian mau lihat menu makanan apa aja nih yang ada di sana. Dan mau beli untuk persiapan makan malam juga. Menu makan siang kali ini ada nasi goreng serta soto ayam Medan nih Besti. Kita pilih soto ayam Medan nih kali ini, anget-anget seger pokoknya. Di kedai semilir ini kita self-service ya Besti, ambil sendok, mangkok ataupun minumnya tuh semua sendiri. Dan semua tersedia di meja sini. Untuk teh dan kopi, kata ibunya nih kita boleh nikmatin sepuasnya selama menginap di sini. Tapi dengan syarat, ambil dan racik sendiri. Kopinya tersedia kopi bubuk hitam manis saja ya Besti. Nah, kalau mau kopi susu di sini juga jual kok kental manisnya. Yummy kan Besti? Penampakan dari soto Medannya. Coba dulu nih kuahnya. Isinya banyak banget. Ada, aduh, isinya banyak banget. Ada telur. Terus aku lihat ada perkedelnya. Mana ya? Mana sih perkedelnya? Ah, hilang perkedelnya. Oh, ini dia. Ini perkedelnya. Ancur. Tadi bagus loh, gara-gara diaduk. Gelas sama piring nanti ambil aja. Boleh. Kalau malam mau ngopi atau apa bisa ya. Iya di sini. Gelasnya soalnya. Iya, semua kunci. Makan dulu ada Selain dapat welcome drink sepuasnya, di sini juga terdapat welcome snack nih berupa bubur kacang hijau serta ketan hitam. Karena masih kenyang, jadi buburnya kami bawa ke tenda buat cemilan sore. Nah, berikut list harga makanan di kafenya nih, serta list harga frozen food yang bisa kalian beli untuk masak-masak di malam hari.
Kira-kira bakal hujan gede gak sih nih? Yes, dari tadi geledeknya gede-gede banget, kabutnya turun lagi. Iya, dari geledeknya sih, kayaknya sih ini bakal hujan. Ya sempat hujan sebentar dong. Iya, gerimis-gerimis saja. Mau masak steamboat, tolong dong steamboatnya yang bawah. Ini semuanya tambah mie gak kebanyakan. Ini satu aja kali ya. Satu aja. Wangi tom yumnya. Oke, thank you. Terus sausnya sama sambal. Ini sausnya ya? Iya, saus. Itu saus tomat. Sambal. Oh, belum dibuka. Pas banget ya. Di luar lagi hujan, dingin. Makan tom yum dan indomie. Malam hari di ADK Camp. Kali ini kita mau keluar dulu nih Besti ke area kafenya. Karena katanya setiap malam tuh diadakan api unggun di communal space-nya. Di area ini dekat kafe kegiatannya akan dilakukan ya. Biasanya dimulai di sekitar jam 8 malam, tapi tergantung cuaca, hujan atau tidak.
Karena api unggunnya dibuat besar dan semua pengunjung boleh ngumpul di sini ya Besi. Ini memang program dari pihak ADK-nya. Sekarang kita cek view area kafenya kalau malam hari itu seperti apa sih? Karena di luar agak gerimis, jadi kami melipir dulu nih ke area kafenya untuk berteduh sambil minum air hangat. Di kafenya ini hangat ya Besti, penerangannya juga oke banget. Pemiliknya selalu nemenin para pengunjung nih untuk ngobrol, beliau memang ramah banget. Nah, kalau bubur kacang hijaunya masih, kalian bisa ambil lagi ya. Intinya selama masih ada stok, sok atuhlah dinikmati. Bismillah, nikmat bener pak. Setelah menikmati api unggun, kita membereskan sisa makan malam tadi supaya bobonya enak dan rapi. Sekalian kita mau cuci piring nih, bekas kita tadi pakai makan dan masak. Kita sudah bawa sabun cuci sendiri nih Besti, jadi cus kita cuci yuk. Enak kan area cuci piringnya, berasa kayak di rumah. Selamat pagi Besti. Ini pemandangan dari luar kamar kami nih. Pagi ini kabut tipis mulai turun ya. Semalam memang hujan mengguyur sekitaran pukul jam 12-an deh Besti. Pagi ini area kem basah dan berembun. Alhamdulillahnya sih kita tidur nyenyak. Nah, karena kebelet pipis, si Pak Suami masih aja ambil gambar ya. Ngapain coba? Masya Allah, seger banget suasana pagi ini. Sebenarnya ini suasana enak banget nih buat bangun siang. Tapi demi kalian besti-besti aku mau kasih lihat sesuatu yang lebih cantik. Lebay ya. Sebelum menuju sesuatu yang indah, kita mau sarapan dulu nih Besti. Wah, di sini sudah mulai rame nih. Sarapannya dimulai dari jam 8 pagi ya. Sarapan pagi ini adalah nasi goreng dan seperti biasa self-service. Untuk ngambilnya boleh banget sepuasnya, tapi inget ya sama pengunjung yang lainnya. Jadi secukupnya aja. Karena di area kafenya penuh, kita melipir agak ke bawah nih Besti sambil menikmati indahnya ciptaan Allah. Masya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, alhamdulillah nih Besti, habis gak bersisa. Aduh, si bapak lapar. Setelah kenyang sarapan, kita langsung menuju ke area Curug Cibogo nih. Jaraknya gak jauh dari ADK Camp, cuman tinggal jalan kaki aja ke sana. Sebelahan banget kok sebenarnya pintu masuknya. Oh ya, kalau kalian menginap di ADK Camp, kalian akan mendapat tiket wisata ke Curug ini ya. Tapi kalau kalian gak menginap, kalian bisa kesini dengan membayar biaya tiket masuk sekitar Rp20.000. Dan kita akan ditemani sama pemandu dari Curug Cibogo ini nih Besti. Sepanjang jalan aku banyak diajak bercerita nih sama pemandunya. Untuk jalan ke bawahnya tuh sekitar 10 menit jalan kaki ya, dengan akses jalan yang berbatu. Nah, kita sudah memasuki area Curug Cibogonya nih. Setelah turun tadi, sekarang kita naik tangga deh ke atas.
Curug ini juga tidak banyak dirubah ya dari suasana aslinya. Kalau kalian kesini, kalian harus pastikan kondisi tubuh kalian fit ya, Besti. Semakin dekat nih dengan curug, udaranya tuh jadi semakin dingin. Aku yang gak biasa main ke alam ini sok-sokan deh. Jadi ngos-ngosan nih, ini memang menantang sih Besti ya. Untuk kalian yang para pencinta alam ini cocok banget sih. Oh ya, kalau kesini jangan lupa bawa payung ya Besti kalau musim hujan. Karena gak banyak tempat berteduh, hanya beberapa payung-payung hias kayak gini aja. Nah, kalau rame kan ini jadi pastinya rebutan ya. Nah, ini bagian dari curugnya juga nih Besti. Untuk aliran airnya deras ya, jernih dan dingin banget ini airnya. Dan suasananya tuh masih hutan alami banget. Tapi masih naik ke atas lagi nih Besti untuk melihat the real curugnya. Jalanannya mulai licin dan bebatuannya mulai tidak rata ya. Pokoknya hati-hati aja. Nah, ini dia yang kita cari, inti dari curug Cibogonya. Asli ini dingin banget Besti. Airnya tuh dingin, jernih. Nah, di bawah curugnya itu ada kolam-kolam yang bisa kalian nikmati untuk berendam ya. Pernah nih ada pengunjung di sini nih Besti, yang kata penjaga di sini yang tadi itu, katanya tuh dia stroke dan dia sering kesini berendam di curug ini. Akhirnya beliau bisa jalan kembali loh. Jernih banget kan, dan saking derasnya alirannya tuh sampai menimbulkan percikan-percikan air seperti hujan kayak gini nih. Kalau kalian kesini pastikan didampingi sama petugasnya, jangan sendirian. Ini ada sumber mata air nih dari dalam akar pohon nih Besti, dan menurut penjaganya ini bisa banget diminum. Nah, Pak Suami coba nih untuk minum dan katanya tuh airnya tuh kayak rasa air mineral kemasan yang ada manis-manisnya versi masuk dalam kulkas. Jadi seger dan dingin. Makin siang pengunjung makin rame nih Besti yang datang. Sebenarnya aku agak menyesal nih gak bawa baju buat nyebur ke curugnya. Karena kayaknya enak banget nih nyemplung di sini, dingin-dingin seger gitu. Karena kita berdua kaum jompo yang sok-sokan cinta alam, akhirnya gak kuat naik atasnya nih Besti. Dan kita pesen pakai jasa ojek yang ada. Aku naik duluan nih Besti, untuk biaya jasa ojeknya ini bayarannya seikhlasnya sih katanya. Mereka tidak menetapkan tarif, tapi kemarin kita kasih 50 untuk berdua sih. Satu lagi nih, wahana yang bisa kalian nikmati di sini, ATV. Rutenya lumayan panjang loh Besti, ke curug tadi sampai ke perkampungan warga gitu. Dan untuk harganya tuh sekitar Rp150.000 per trek. Nah, kita balik lagi nih ke ADK. Saat balik ternyata kabut sudah turun banget nih Besti dan sangat tebal. Dan sangat tebal menurut aku, dan ini kabutnya sampai gunungnya aja gak kelihatan. Dan kita mau balik ke tenda untuk siap-siap mandi, mumpung pengunjung yang lainnya masih di curug. Beres mandi, kita mau masak untuk makan siang sebelum pulang. Karena kita pulang di hari Minggu, jadi nih gak ada niat untuk mampir-mampir, takut macet jalanan puncak. Yeah.
Ternyata proses yang terberat dari ngonten itu ya ini berberes ya Besti. Sudah rapi, sudah beres cuci piring, saatnya kita check out. Nah kan hampir aja kelupaan handuk yang lagi dijemur. Sekali lagi, kita dibantu sama petugas dari ADK-nya. Bener deh, puas banget nginep di sini. Karena petugasnya tuh ramah-ramah banget. Sekarang kita mau lapor dulu nih. Kita mau check out dan ternyata yang lain juga sudah mau check out. Pas mau check out, kabutnya makin tebel nih. Berikut kami tampilkan list harga sewa tenda camp di sini ya. Dan kontaknya untuk kalian bisa reservasi. Itu dia Besti, camping ala-ala kami di ADK Camp. Gimana, seru gak review nge-camping kita di sini? Video selanjutnya kita nge-camping kemana ya? Ada ide gak? Komen dong. Semoga video ini tuh dapat bermanfaat ya dan menginspirasi kalian untuk coba menginap di sini samaan sama kita. Dan doain ya, kita bisa punya alat camping sendiri. And see you in my next video. Bye-bye.